Sini. Kita udah sampai di KL Central. So, buat kalian yang mau naik bus stop atau naik apa, kalian boleh naik LRT atau apa ya di sini. Nah, kalian boleh naik LRT. Halo, berapa harga tiket kak? Tiket KL Central. Lima puluh lima. Oke, jadi harga tiket dia 55 kalau ke KL Central ya. Di sini ada kalian boleh pilih ke mana? Bandar Tasik Selatan. Kalau Bandar Tasik Selatan? Rp38.40. Jadi kita pilih KL Central langsung terus. Sudah lama kita nggak pergi KL Central, kita akan pergi KL Central. 55 ya. Ini yang ekspres ke yang apa? Ekspres. Yang ekspres. Dia langsung ya? Dia tak berhenti. Pukul 8.55 15.00. Oh belum. Okay. Jadi yang aku naik ini yang ekspres bro. Di sini ada dua pilihan. Bila kalian pilih yang biasa ini, kalian akan transit di Salatinggi, Putrajaya, Bandar Tasik Selatan. Yang aku naik ini kak ya, yang laju ya. Ini langsung KL Central 55. Oke kak, makasih, bye bye. Oke, jadi sekarang saya sudah dapat tiket langsung KL Central bro. Yang ekspres nih, biasa yang aku naik itu yang biasa-biasa saja. Tapi kali ini aku naik yang ekspres. Jadi ini adalah pintu masuk dia, KLI Transit. Saya akan masuk ke pintu A ya. Coba masuk. A mana? KLI Transit. Kesini dulu. Ekspres. Jadi sekarang saya sudah di bawah. Jadi di bawah itu enggak ada apa-apa ya. Dia enggak buat macam wow-wow banget lah ya. Dia buat macam biasa-biasa saja. KLI Transit. Saya akan naik di sini nanti. Ini yang laju, bro. So. Tapi dia yang belum datang. Begini suasananya. Di sini, oh di sini ada ini yang ke KLAE. Kalau yang ini yang transit ya, kalian boleh naik yang ini yang transit. Dia akan berhenti di Putrajaya di situ.
Tapi ini dia transit-transit, dia akan pergi di Salak Tinggi, KL Sentral, Bandar Tasik Selatan, dia akan pergi ini. Tapi kalau saya ini akan naik langsung ke KL Sentral. Jadi kalau kalian langsung ke KL Sentral, kalian boleh naik monorail langsung ke Bukit Bintang. Tapi di Bandar Tasik Selatan pun boleh, tapi masih transit-transit ya. So kita lagi tunggu yang ekspres yang langsung ke KL Sentral. Dan begini suasana tempat nunggu. Jadi kita akan tunggu dulu. KLAE transit KLAS to KLS KL Sentral langsung set. Oke, nanti kita lanjut lagi sementara kita punya kereta api sampai. Oke, jadi kita akan naik KLAI Express ini. Apa bedanya KLAI Express sama KLAI Transit? Mungkin gak ada bedanya ya, cuman bedanya itu ini langsung ke KL Sentral. Jadi mula-mula kita masuk, jom. Lama juga saya gak masuk sini, jadi apa aja yang gak boleh kalian bawa sini. Kalian gak boleh buang sampah, makanan, anjing, ini rokok, kalian gak boleh ya. Ini adalah paling belakang tempat taruh bagasi. Jadi bila kalian jalan dulu sedikit di sini, tempat letak barang atau koper kalau kalian baru sampai ya. Terus. Nah. Ada TV. Oke, jadi kita duduk dulu. Ini adalah KLAI Express. Gak ada tempat ngecas ke apa? Gak ada tempat ngecas atau apa ya? Ini bro kita, lagi nyapu-nyapu. Sini gak ada tempat ngecas. Halo. Oi, bos. Where you from? Sri Lanka. Indonesia. Oke. Okay? Kawan dari Sri Lanka, bro. Oke, okay, jadi ini dia punya macam biasa ya, walaupun ekspres tapi macam biasa. Saya ingat beda tadi ekspres sama yang transit ya. Mungkin bedanya cuma transit sama ekspres itu aja sih bedanya. Oke, okay, bro. Yeah, thank you. Dan dia sudah ini ya, sudah terkupas ini. Mungkin udah lama ya. Terus sekarang saya jalan dulu sedikit. Saya ingat ada beda perbedaan ekspres sama enggak ekspres tadi, bro. Cuma bedanya ini yang ekspres langsung KL Sentral. Selamat datang ke KLIA Express. Train KLIA Express. Oh, langsung jalan. Terminal 1. Dia akan pergi di KLIA Terminal 1. Terminal 1. Oke, di sini ada apa? Sudah meninggalkan KLAI. Oh, ini privasi sedikit, bro. Ini boleh diangkat ya? Enggak boleh. Oh, ada toilet dia, tapi enggak berfungsi. Ada toiletnya sekali. Oke, jadi kita udah tinggalkan KLAI 2. Yeah.
agak bising ya. Dia akan berhenti di KLI 1 bro. Jadi kita akan naik KLI Express ini. Apa bedanya KLI Express sama KLI Transit? Mungkin gak ada bedanya ya. Cuman bedanya itu ini langsung ke KL Central. Jadi mula-mula kita masuk, jom. Lama juga saya gak masuk sini. Jadi apa aja yang gak boleh. Oke, jadi ini adalah KLI 1. KLI Express. Lombok International Airport. Oke, dari KLI 1 ini dia langsung jalan ke KL Central bro ya. KL Central ya. Dia tak akan berhenti lagi, kecuali dia akan berhenti di KL Central ya. Dia akan lanjut. Jadi bila kalian mau langsung ke KL Central, kalian menggunakan KLI Express. Tapi bila kalian mau menggunakan KLI Transit, kalian menggunakan yang harga RM35 saja macam itu. Berapa menit ya guys? Kalau pakai Express ini berapa menit? Jom kita lihat. Sekarang jam 9 macam itu bro. Bentar lagi kita akan jalan. Front or next to you.
Sekarang kita udah sampai di Siberjaya, bro. Siberjaya. Stesen Putrajaya, tapi dia cuma lewat sini. Jadi berhenti ya, sebab ini bukan transit, ini adalah KLIA maju langsung. Putrajaya, kalau kalian naik transit itu boleh juga Putrajaya atau Bandara di Selatan naik kereta api MRT yang baru itu. TBS adalah TBS.
tergantung lah. Jadi sekarang kita sudah sampai di KL Central. Semua penumpang akan turun di sini. Wow.
Okay, jadi sekarang kita tinggalkan dulu kereta api KLIA Express. 28 menit kita udah sampai di KL Central, yaitu jantung dari Kuala Lumpur, Malaysia, bro. Kita naik ini. Kita scan tiket kita lagi. Ana mau yok sama Kayla. Ngajak pandai-pandai nak dekat. Oke, jadi sekarang kita lagi berada di KL Central. Tahukah kalian, ini adalah KL Central, tempat kalian mau pergi ke Kuala Lumpur. Dan perlu kalian tahu, dari sini kalian boleh langsung pergi ke KLCC. Bila ada masa, saya akan buat video nanti ya. Tapi kalau nggak ada masa, ya besok-besok kita buat. Setelah kalian sampai ke KL Central ini, kalian boleh naik bus atau naik taksi, mau pergi mana sudah ada tuh di depan kita, itu ada semua. Kalian mau apa aja sudah ada. Luas, KL Centralnya luas, bro. Kalau kalian mau pergi naik taksi, ada di luar sana. Welcome to Malaysia. Selamat datang. Jadi begini tulisan kalau kalian baru datang. Bila kalian baru keluar dari KLIA Express, kalian boleh lihat di sini. Kalian mau pergi mana? Monorail, KLIA Express, KTM, ada semua. Kalau kalian mau naik KTM pergi ke Penang atau apa, kalian boleh lihat video ini. Okay, jadi kita sudah sampai di KL Central. So, buat kalian yang mau naik bus stop atau naik apa, kalian boleh naik LRT atau apa ya di sini. Nah, kalian boleh naik LRT monorail sebelah sana itu. Okay, jadi beginilah suasana KL Central. Ini adalah stesen kereta api terbesar di Malaysia. Semua kereta api akan berhenti di sini ya. Nanti saya akan buatkan video lain. Bila kalian sudah sampai sini, kalian boleh langsung ke KLCC naik monorail, atau kalian boleh naik naik LRT langsung ke KLCC. Kalau monorail langsung ke Bukit Bintang. Ada McDonald, kalau kalian lapar kalian boleh makan McDonald. Oke, jadi begitulah suasana perjalanan saya menggunakan KLIA Express sampai ke KL Central. Lama pula saya nggak pernah ke KL Central ini.
Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.